Bogor, tepatnya di perbatasan Bogor dan Sukabumi. Nah, di sini tuh agak tinggi ya daerahnya. Nah, karena gue itu lagi ada di Tanah Polaris. Nih, gue akan mereview lot bambu di daerah bambu. Nah, ini luas banget ya, guys. Gue baru pertama kali ini ada penginapan yang nuansanya alam kayak gini. Penasaran? Let's go. Ketika kita masuk, udah diperlihatkan living roomnya. Ini living roomnya terbuka ya. Beginilah penampakan living roomnya. Jadi kalau misalkan buat kalian nih yang mau belajar camping atau belajar apa menyatu dengan alam, ini cocok deh. Tempat ini cocok banget. Ini gak apa galon dikasihnya, gengs. Sini ada itu colokan dan button-button gitu, lampu tuh. Light control. Dan di sini ada termos. Termos dan ini gelas-gelasnya seperti biasa, teh. Tehnya Tongji dan Nescafe. Ah, ini best spot gua. Kalau misalkan lagi duduk, apalagi kalau subuh-subuh tuh ngelihat sunrise di sana. Nah, ini lahan di bawah, gengs. Ini lumayan luas menurut gua. Dan kalian bisa bikin tenda-tendaan lagi di sini. Kalau misalkan kalian emang banyak orang ya. Dikasih pemandangan lembah. Tapi kalau misalkan kalian dari atas sini, itu tuh kalian bisa ngelihat kota Bogor dari arah sana. Bisa jadi rekomendasi kalian yang ingin menyatu dengan alam dan ingin menikmati suasana pedesaan juga, ini cocok banget. Gitu, gengs. Gak perlu jauh-jauh ke Bali lah, ke mana lah, ke... Ternyata di Bogor juga ada, gengs. Bisa bikin dua tenda lagi di sini, di bawah sama di sini. Di depan sini ada bathtub yang lucu banget, lihat deh tuh, dari batu alam, gengs. Dan ini emang licin sih, maksudnya nggak keset-keset. Tuh, ini ada hand showernya, perannya. Oh ya, gengs, ini sengaja gue bikin videonya setelah gue nginep di sini karena gue pengen lihat kan dari awal sampai akhir gue di sini tuh bagaimana sih pelayanannya dan kenyamanan gue di sini. Dan gue lihat air panasnya ya. Kalau air panasnya ini karena dia menggunakan water heater, jadi ya kalian tahu sendiri 15 menit atau 5 menit panas dan nanti nge-reload lagi tuh jadi dingin lagi gitu. Nah, gengs. Jadi di sini tuh yang indoor itu kamar mandinya. Nih, lihat nih. Toiletnya. Tuh. Jeng-jeng. Nah, di sini nih. Di sini udah ada alas kaki. Terus kalau misalkan kita pindah ke sini, di sini ada shower room. Kita bisa tutup di sini. Tapi menurut gue nih kayak gini nih. Tuh. Tapi menurut gue space shower roomnya itu kecil banget. Jadi kalau misalkan itu suka nempel-nempel ininya perhandukan atau towel. Di sini ada sanitary bag. Hand soap, dan dia nggak pelit sama sekali. Kalian lihat tuh hand soapnya penuh full sampai atas ini. Ini disinfektan. Oke. Okay. Oh iya, gue belum liatin itu, gengs. Ini, gengs. Nah, ini, gengs. Ini ada shampoo dan body wash.
Wow, di sini ada yang tersembunyi ternyata. Ada curtain bar. Toilet buatku. Kok pakai kaki? Nih tuh. Nah. Daerah kamar mandi dan bathtubnya beda ya, guys. Jadi ini di bambu ini seperti ini konsepnya. Ini juga ada tirai buat penyekatnya. Takutnya ada serangga masuk. Kalian bisa tutup pakai ini. Tanpa menutup ini juga nggak apa-apa gitu, guys. Coba ya kita masuk ya, guys. Kita masuk apa isinya. Nah, seperti ini, gengs. Isi dalamnya. Di sebelah sini ada kipas, langsung kita disediakan kipas. Nggak ada AC di sini sama sekali, gengs. Soalnya Bogor ini udah dingin, jadi kalian nggak perlu pakai AC lagi menurut gua. Terus di sini ada tempat towel tadinya atau tempat nyimpen barang juga bisa. Terus di sini juga ada rules-nya, ada peraturan yang harus diperhatikan gitu di sini. Oh, jadi kalian harus baca ini juga. Nah, di sini ada sendal. Kita disediakan 3 sendal, 2 sendal di sini. Tuh, bagus. Oke kok lampunya. Terus ini ada colokan 2, 3 sama itu ya. Nah, jadi seperti inilah konsepnya. Masih ada ranjang ya di sini. Aduh, gitu, geng. Di sini masih ada ranjang. Sebenarnya di unit lain atau di tempat room lain itu ada yang nggak pakai ranjang, tapi khusus yang bambu ini ada ranjangnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tidur kayak gini, gengs. Coba ya, gue contohin dulu. Nah, gini nih. Oke, gengs, demikianlah review hotel Tanah Polaris tipe bambu ini. Dan buat kalian yang mau staycation, yang mau menenangkan diri, tidak memiliki waktu banyak, cocok nih Tanah Polaris di daerah Bogor ini tempat destinasi kalian. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan gue juga ngingetin kalian untuk selalu stay tune di video gue, karena pasti ada video yang menarik lainnya tentang review hotel ini. Tidak hanya ini aja, tapi ada yang lain. Bye, see you. Bye.